Hi guys! Balik lagi di channel Official Adam yang F-nya double KC. Apa kabar semuanya? Semoga kalian gak pernah bosan dan di video ini aku akan membahas tentang persiapan sebelum membuat video TikTok. Jadi di sini aku telah menyiapkan cara-cara sebelum atau tahap-tahap sebelum memulai membuat video TikTok. Jadi yang pertama, kalau misalnya di background kalian itu atau di ranjang kalian terdapat kain-kain atau sampah-sampah apapun, segera bersihkan. Karena itu sangat membantu sekali dalam proses penayangan video kalian nanti. Yang kedua, itu kalian minimal harus cuci muka. Kalau kalian nggak mau mandi, minimal cuci muka. Biar wajah kalian tuh nggak kelihatan kucel. Nah, ini wajahku. Mau cuci muka, nggak cuci muka, itu wajahku tampak aku sama aja. Masih kucel. Yang ketiga, itu kalian wajib banget hafalin liriknya. Nah, kalian jangan asal buat transisi TikTok aja gitu loh. Kalian juga wajib untuk menghafal liriknya. Karena pas kalian buat transisi TikTok kayak gini, itu minimal kalian harus hafal liriknya. Jangan sampai kalian cuman ngarang aja gitu loh. Jadi orang-orang tuh pada ngira ini orang ini ngomong apa sih. Jadi seperti itu. Tahap keempat. Ya keempat ya. Terserah mau keberapapun. Tahap keempat itu kalian wajib banget nerjemah. Kalau kalian pakai lagu-lagu Inggris atau lagu-lagu luar, itu kalian wajib banget untuk terjemahin dulu artinya. Kalian wajib pahami dulu isi lagu itu, isi lagu tersebut, supaya kalian gak bakalan kehabisan ide gitu. Nah jangan sampai kalian bikin transisi itu gak sesuai sama ekspektasi atau sama lirik lagunya, sama isi lagunya. Gak mungkin kan ketika sedih kalian senyum, itu gak mungkin. Nah untuk itu kalian juga wajib menerjemahkan dan menghafal liriknya. Misalnya kalian dengerin dulu pakai mode satu kali. Kalian dengerin seperti ini. Seperti itu. Oke guys, mungkin sampai sini dulu video yang dapat aku sharing ke kalian. Buat siapa tahu bermanfaat buat kalian, lumayan kan untuk menambah pengetahuan kalian. Dan juga ini mungkin bermanfaat banget. Bagi kalian yang mau nanya-nanya sesuatu tentang transisi, TikTok atau apapun, kalian bisa langsung cantumkan di kolom komentar. Kalian juga wajib banget follow Instagram aku @hiimadam. Contohnya kayak gini. Nah, di situ banyak banget contoh-contoh transisi dari aku. Kalau kalian pengen tutorialnya, kalian bisa komen di bawah aku mau tutorial apa lagi. Aku mau tutorial dasar atau apapun itu, terserah kalian. Oke, jangan lupa tinggalkan jejak kalian berupa like, komen, dan subscribe ke channel ini. Supaya aku dapat memberikan video-video bermanfaat tentang TikTok atau transisi di masa yang akan datang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. See you on my next video. Dadah! Yeah!